سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. Jadi di antara ciptaan Allah adalah langit, dan Allah hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang. Jadi kita lihat indah. Ya. Makanya Allah mengatakan zayyana, kami hiasi. Coba langit-langit enggak ada bintangnya, kurang indah. Enggak ada bintang, enggak ada rembulan, enggak ada matahari. Ya. Ya. Dia jadi indah kalau ada hiasannya. Menjadi indah. Dan di antara fungsi bintang-bintang adalah untuk pelempar syaitan. Oleh karenanya Qatadah rahimahullah taala, Ibnu Da'am As-Sadusi mengatakan bintang itu ada tiga fungsinya. Khalaqallahu taala nujuma li thalas. Sungguhnya Allah ciptakan bintang-bintang itu dengan tiga tujuan. Yang pertama zinatan lis sama, sebagai penghias bagi langit. Yang kedua rujuman lis syayatin, untuk melempar syaitan. Yang ketiga alamatin yuhtada biha wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Sebagai alamat agar orang bisa dapat petunjuk, menunjuk arah timur, utara, selatan, barat, menunjuk arah kiblat, ya. Ini di antaranya orang sedang bersafar, dia bisa tahu arahnya di mana. Kemudian kata Qatadah, "Faman ta'awala fiha ghayra dhalik faqad takallafa ma ilma lahu bihi wa ta'adda wa dhalam." Barang siapa yang memfungsikan bintang-bintang lebih daripada tiga ini, selain dari tiga ini, maka dia telah takalluf, telah apa, maksa-maksakan, dan dia juga telah melanggar dan telah berbuat zalim. Jadi fungsi bintang cuma tiga. Yang pertama, yang dalam ayat ini disebutkan dua, walaqad zayyana, kami menjadikan bintang-bintang sebagai penghias. Yang kedua rujuma li syayatin, pelempar syaitan. Yang dimaksud dengan pelempar syaitan ini bukan bintangnya lepas dari orbitnya kemudian melempar syaitan. Bintang sangat besar dibandingkan syaitan yang mungkin kecil, ya. Ya, tapi maksudnya adalah cahaya yang terlepas dari bintang tersebut. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali syaitan yang mencuri berita, maka akan diikuti oleh shihab. Shihab itu artinya api. Ya, shihab itu artinya api, thaqib yang menembus. Jadi ada yang mengatakan lemparan bintang masih ada percikan dari bintang, apakah dia percikan kecil untuk melempar bintang setan tersebut, atau api yang mengenai setan tersebut. Kita enggak lihat saking kecilnya api tersebut. Ya, setan kecil. Manusia kalau taruh di langit kelihatan enggak? Setan kira-kira sebesar ente atau besar kecil dikit. Kalau dia menjelma kan kira-kira seperti antum, ya. Ya, jarang setan menjelma jadi raksasa, jarang. Biasanya jadi apa? Jadi gendruwo, ya, kecil-kecil juga. Ya. Mak lampir jadi si manis jembatan Ancol. Kadang kecil jadi tuyul, ya. Jadi mau saya yang dilemparkan bukan bintangnya, karena ditafsirkan dalam ayat yang lain. Fa'atba'u shihabun thaqib. Ya. Maka ada api yang melempar, ya, melempar setan tersebut yang berusaha mencuri bintang. Mungkin kita enggak lihat, Allah alam bisawab, ya. Saking kecilnya, tetapi ada, ya. Tetapi ada.